Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawalah Amma ba'd Subhanaka la ilmalana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwata illa billahi al-alihil azim amma ba'd kaum muslimin hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala puja dan puji Hanya sepantasnya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga Alhamdulillah, pada kesempatan ini merupakan hari yang ke-12 bulan suci Ramadan, kita masih sempat bertemu melalui kegiatan. Lentera Hati, Mandua, Kota Palu. Selanjutnya salawat dan salam. Semoga insya Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat hingga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai pada akhir zaman insya Allah kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwasanya manusia itu memiliki dua macam jenis penyakit. Penyakit apa dia? Yaitu penyakit zohir dan penyakit batin. Penyakit zohir merupakan penyakit yang sifatnya konkret, sifatnya jelas. Akan tetapi, kalau yang namanya penyakit batin ini merupakan penyakit yang sifatnya abstrak. Kenapa dia abstrak? Penyakit batin itu penyakit yang tidak kelihatan. Kemudian, yang lebih parahnya lagi, penyakit batin ini orang lain yang merasakan, kita yang sakit. Jadi, di situ bedanya antara dua macam jenis penyakit ini, menurut perspektif. Seorang ulama besar, beliau adalah Imam al-Ghazali. Penyakit zohir yaitu penyakit yang sifatnya konkret, sifatnya nyata, dia jelas. Dan kalau seseorang kena penyakit yang satu ini untuk mengobati penyakit yang namanya penyakit zohir. Itu tidak susah mengobatinya. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Cukup kita ke kios sebelah, ke toko sebelah rumah, atau paling jauh kita ke apotik." Jika seseorang kena penyakit yang namanya penyakit zohir ini, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, misalnya dalam kehidupan keseharian kita, kita berjalan, kita kemana-mana. Kemudian kita tergelincir. Setelah kita tergelincir, kemudian mungkin kita mengalami luka lecet. Apakah itu di kaki? Apakah itu di tangan? Imam Al Ghazali mengatakan cukup kita mencari di mana ada obat merah. Ada yodium, ada betadin. Di kios itu mudah kita temukan. Di toko banyak dijual. Apalagi kalau di apotik. Kita ambil obat merah. Kita ambil obat yodium tadi, itu kemudian kita uneskan kepada luka lecet kita itu tadi. Selesai persoalan, kalau yang namanya penyakit zohir. Nah, penyakit batin ini yang begitu susah dicari obatnya. Kenapa penyakit batin ini termasuk penyakit yang sifatnya abstrak? Kita yang sakit, orang lain yang merasakan bahwa kita sakit nah, untuk mengobati penyakit yang namanya penyakit batin ini tidak seperti kita mengobati penyakit zahir penyakit zahir tadi cukup melalui obat merah obat metadin obat yudium tapi kalau penyakit batin tidak seperti itu untuk mengobatinya apa cara untuk mengobati jika kita kena yang namanya penyakit batin ini tidak lain penyakit ini harus disembuhkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala bi tatmainnul Jikalau kita kena yang namanya penyakit yang satu ini, penyakit batin ini, maka tidak ada pilihan lain selain untuk mendekatkan diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita bisa terhindar sembuh dari yang namanya penyakit batin ini. Kemudian, penyakit batin ini meliputi penyakit yang seperti apa ini? Penyakit batin yang pertama adalah yang namanya sombong. Sombong jemaah sekalian, ini termasuk salah satu penyakit batin yang tidak menutup kemungkinan bisa kena siapa saja di antara kita. Kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita. Karena kita yang bersangkutan, kita tidak tahu, kita tidak merasakan bahwa yang sakit itu, yang kena penyakit yang satu ini, yang sombong ini adalah kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, ala wa inna Iza kullu, wa pasadat pasadal kullu, ala wahiyal qalmuh. Kata Rasul ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Nah segumpal daging ini beliau mengatakan tadi Allah wa inna fil jasad iza saluhat saluhal kullu jikalau sekiranya segumpal daging yang ada pada jasad kita yang ada pada tubuh kita ini baik maka semua aktivitas kita seluruh apa yang kita mau laksanakan pasti yang baik-baik semua akan tetapi jika terjadi sebaliknya Jikalau segumpal daging yang ada pada tubuh kita, pada jasad kita ini menjadi rusak, menjadi tidak baik. Maka yakin saja jemaah sekalian, semua amal ibadah kita yang kita lakukan, yang kita laksanakan, kita tunaikan, kita kerjakan sepanjang hari, sepanjang waktu, maka tidak ada yang baik. Semua yang kita lakukan, yang kita laksanakan, kita kerjakan adalah yang jelek-jelek wa iza wa ala wahiyal ketahuilah jemaah sekalian segumpal darah segumpal daging segumpal darah itu tadi tidak lain adalah hati sehingga yang namanya hati ini harus kita jaga kesuciannya agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit yang satu ini. Allah juga mengingatkan dalam sebuah peringatan yang begitu keras dan tegas bahwa kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali kita berjalan di bumiNya Allah di muka bumiNya Allah ini dengan perasaan yang begitu sombong. Kenapa? Karena sombong itu termasuk salah satu penyakit batin. Kemudian jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada penyakit batin yang berikutnya lagi selain sombong itu tadi. Apa dia? Iri. Iri hati jemaah sekalian termasuk salah satu penyakit batin yang juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dibenci juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Belakangan ini jemaah sekalian tidak ada di antara orang yang mau kena yang namanya penyakit batin ini. Tapi di di, di, di sisi lain kita juga tidak bisa melihat bahwa rupanya kita sudah terkontaminasi, kita sudah kena penyakit yang satu ini. Nah iri hati jemaah sekalian ada iri hati yang juga dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iri hati yang seperti apa dia? Misalnya sekarang kita berada di hari yang ke-12 bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah tempat kita untuk menambah, untuk meningkatkan segala sesuatu amal ibadah kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan yang akan datang tidak ada di antara kita kaum muslimin, jamaah sekalian, yang bisa menjamin, bisa menggaransi bahwa bulan suci Ramadan yang akan datang 1445 Hijriah kita akan dipertemukan kembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momen Ramadan tahun ini 1444 Hijriah jemaah sekalian, jangan kita sia-siakan. Mari kita mengisi sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini dengan kegiatan Ibadah, ibadah, dan ibadah. Nah, saya kembali ke iri hati jemaah sekalian. Iri hati yang dibolehkan menurut pandangan agama kita, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul-Nya, ada iri hati yang dibolehkan, misalnya begini: jemaah sekalian, kalau sekiranya teman kita, sahabat kita. Sepanjang bulan suci Ramadan ini, bisa menghatamkan bacaan kitab suci Al-Qur'an dua tiga bahkan sampai lima kali mereka hatam. Dia hatam Al-Qur'an jamaah sekalian. Kenapa kita hanya sekali hatam sepanjang bulan suci Ramadan? Tidak bisa. Nah, kita iri dengan teman-teman kita yang seperti itu. Kita iri dengan uh, keluarga kita yang seperti itu, yang bisa menghatamkan Al-Qur'an tiga kali sampai lima kali sepanjang bulan suci Ramadan. Ada juga keluarga kita, tetangga kita, sanak saudara kita yang setiap pelaksanaan sholat pardu, sholat sunnah selalu dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid. Nah kita tidak bisa melaksanakan seperti itu. Nah kalau kita iri dengan hal-hal yang seperti ini jamaah sekalian, nah ini yang dibolehkan menurut pandangan Islam bahwa tidak selamanya iri itu jelek atau tidak baik di mata kaum Muslimin. Kemudian, yang berikutnya, penyakit hati yang berikutnya tadi ada yang namanya sombong, ada yang namanya iri hati. Kemudian, jemaah sekalian, ada penyakit batin atau penyakit hati lagi, namanya penyakit rakus tama. Rakus dan tama ini, jemaah sekalian, kita yang namanya manusia, namanya manusia ini pada saat kita diperhadapkan pada satu fenomena, pada satu e, apa namanya harta benda, tidak ada di antara kita yang langsung merasakan kepuasan. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan Jikalau sekiranya umatku ini diberi dua ladang, dari dua ladang itu semua isinya bertumpukan emas. Apakah kita yang namanya manusia ini puas dengan dua ladang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu, padahal itu berisikan bertumpukan emas? Jawabannya jamaah sekalian, kita pasti merasakan tidak puas walaupun sudah memiliki kita dua ladang berisikan emas. Kita pasti akan mencari ladang yang ketiga, sama dengan lain halnya lagi. Jemaah sekalian, kita sudah memiliki, misalnya, satu unit rumah. Kita sudah memiliki dua unit rumah, yakin saja kita akan masih mencari rumah yang ketiga, rumah yang keempat, begitu juga dengan harta benda yang lainnya. Misalnya, kita ingin memiliki kendaraan. Begitu kita memiliki kendaraan, satu unit kendaraan, apakah kita merasa puas, pasti kita masih ingin mencari kendaraan yang kedua, kendaraan yang ketiga, kendaraan yang keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang saya muliakan. Kita bercermin pada kisah seorang karun. Karun ini jamaah sekalian termasuk salah satu keluarga besar dari seorang Nabiullah Musa alaihissalam. salam. Karun merasa selalu merasa kurang. Karun merasa segala sesuatu yang dia peroleh, yang dia dapat tidak ada campur tangan dari luar. Akan tetapi Karun merasa yakin betul bahwa segala sesuatu yang dia dapat, yang dia peroleh adalah semata-mata hasil jeripayanya, peras keringat, banting tulang, tidak ada campur tangan dari luar, Apalagi campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karun menjadi seseorang yang begitu rakus, begitu tamak, begitu sombong. Jamaah sekalian, harta yang dimiliki oleh karun. Jikalau itu kita bandingkan dengan harta kekayaan yang kita miliki selama ini, mungkin masih jauh dibanding dengan harta yang dimiliki oleh seorang karun. Kenapa? Karun dalam beberapa catatan sejarah kita mendengar, kita pernah membaca jemaah sekalian bahwa Karun memiliki harta yang luar biasa. Yang tadinya Karun ini adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi karena Karun tidak memiliki apa-apa sehingga Karun menghadap langsung ke Nabiullah Musa alaihissalam. Karun memohon kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong doakan saya." Saya ini sudah bosan menjadi orang yang berada hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Tolong, wahai Nabiullah Musa Alaihissalam, doakan saya menjadi orang yang bisa kaya raya. Dengan demikian, jemaah sekalian, Nabiullah Musa Alaihissalam mendoakan seorang karun ini, dan karun berhasil menjadi orang yang sukses di dunia perniagaan. Di dunia dagang, jamaah sekalian, apa yang terjadi? Jamaah sekalian, harta yang begitu melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya kepada karun-karun menjadi orang yang lupa diri dan lupa daratan, sehingga karun menganggap karun menganggap dirinya bahwa harta yang dia peroleh selama ini tidak ada campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, pemirsa sekalian jamaah yang saya muliakan, Karun menjadi orang yang rakus, yang tamak, yang serakah bahkan begitu sombong. Padahal Allah sudah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam peringatan yang begitu keras, Walatam tamsi ardi Jangan sekali-kali kamu berjalan di bumi Allah ini dengan perasaan, dengan gaya, dengan model yang begitu sombong. Ingat kisah Karun pemirsa sekalian? Jamaah sekalian, harta yang dimiliki oleh Karun hanya dalam waktu sekejap. Hanya dalam hitungan beberapa menit saja, semua harta yang dimiliki oleh Karun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Karun menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Padahal Karun memiliki harta kekayaan yang begitu luar biasa, jemaah sekalian, karena untuk membawa kunci gudang saja yang dimiliki oleh Karun Karun butuh seekor unta untuk membawa memikul beban kunci yang begitu luar biasa. Walau bagaimana, banyak harta kekayaan yang kita miliki, jamaah sekalian belum sempat kita seperti karun yang ada. Seekor unta diberikan tugas khusus untuk memikul, mengangkut kunci-kunci gudang yang dimiliki oleh karun. Jamaah sekalian yang saya muliakan, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada nilai plus bagi kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para jamaah sekalian. Demikian, wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.